Dibilang sedih, Mang Beben sedih. Kalau dibilang stres, Mang Beben juga stres ya. Cuman ya gimana, mungkin emang udah takdirnya aja gitu. Ya mungkin di apa ya, buat Mang Beben sih dijadiin pembelajaran aja buat kedepannya, buat kalau misalkan nanti ada yang lahiran atau ada yang anakan lagi, ada yang hamil lagi, Mang Beben bisa lebih maksimal ya. Nah di sini Mang Beben mau kasih lihat kondisi si Cleo pasca di sesar ya, seperti apa. Berarti sekarang tuh udah sekitar 2 minggu habis di sesar ya. Oke, jadi tetap cekidot aja. Nah ini nih Mas Bro, si Gemoy ya, si Cleo yang kemarin tuh dia habis melahirkan ya. Nah sekarang yang pitak-pitaknya udah mulai tumbuh bulu lagi ya, udah nggak putih-putih, udah mulai tumbuh bulu lagi, udah mulai normal. Dan juga dari segi apa ya, dari segi apa itu tuh, dari segi kesehatan, dari segi kelincahan juga dia udah balik normal lagi Mas Bro ya. Badan juga dia udah nggak ngedrop, nggak kurus, nafsu makan udah bagus ya, alhamdulillah. Jadi kalau buat Mang Beben sih yang penting ya kejadian kemarin itu jadi buat bahan pembelajaran aja. Ya, banyak diambil hikmah, juga banyak juga ilmu yang Mang Beben kasih tahu, Mang Beben tahu dari teman-teman semua, dari Om Andre gitu kan, yang selalu terus mantau Mang Beben, nanyain kabar anakan, terus dari Teh Reta juga, terus dari teman-teman pendukung juga ya, semuanya terus ngabarin Mang Beben, banyak ngasih saran, kenapa masih banyak ya, cuman mungkin takdir berkata lain ya. Tapi kalau buat Mang Beben sih yang penting si Cleo-nya selamat aja ya. Kalau untuk anakan mungkin ya nanti juga masih bisa hamil lagi ya. Sekarang kondisinya si Cleo sekarang udah sehat banget ya, alhamdulillah udah menuju sehat banget. Dan apa yang pitak-pitaknya juga sekarang udah mulai tumbuh bulu Mas Bro. Udah mulai balik lagi hormonnya ya, pasti ya. Dia udah mulai lari-lari lagi. Udah mulai sehat lagi maksudnya. Jadi susunya juga dia udah mulai naik lagi Mas Bro, susunya si Cleo tuh ya. Ya mungkin karena susunya itu cepet naik lagi, mungkin dikarenakan emang gak ada air susunya ya, kempes gitu. Nah ini Mas Bro ya, sekarang si Cleo nya juga udah mulai sehat lagi tuh, udah bisa dilihat ya, dia udah mulai lari-lari lagi. Terus luka bekas sesarannya juga udah mulai kering ya. Terus untuk posisi puting susunya juga itu udah mulai emang dari awalnya juga udah kempes ya, udah mulai naik lagi badannya juga. Apa yang awal-awal lahir dia agak kurus, tapi sekarang dia udah mulai gemoy lagi. Yang apa, yang bulunya juga yang asalnya dia agak botak, sekarang dia udah mulai tumbuh-tumbuh lagi ya. Jadi udah mulai balik lagi ke normal lah, balik lagi ke awal ya. Apa ya, alhamdulillah sih progresnya sehat ya. Jadi kalau untuk Mang Beben sih yang penting si Cleo nya selamat aja ya. Ya meskipun kemarin musibah anakannya itu dari total 9 ekor ya yang keluar hidup, akhirnya mati dan akhirnya gak ada sisanya. Ya Mang Beben banyak ambil hikmahnya aja. Cuman yang penting mah
si Cleo-nya tetap sehat aja ya, udah sehat lagi tuh. Jadi dia udah mulai sehat lagi, udah badannya juga udah makin kebal lagi tuh. Ya pokoknya mah ya pastilah banyak lah teman-teman yang kecewa yang gimana ya. Ini juga Mang Ben udah banyak ngikutin saran-saran dari Om Andre yang pengalaman ya, saran dari Tereta, saran dari Bang Sain, terus dari teman-teman pedugong yang katanya anakan tuh mulai dikasih susu kambing, dikasih apa susu yang lain, dikasih vitamin, dikasih apa apalagi ya, banyak lah. Si Cleo-nya katanya dikasih daun pepaya, terus dikasih apa lagi ya, dikasih ya buat penyubur susu gitu. Semuanya udah Mang Beben lakuin ya, cuman ya mungkin apa ya, mungkin emang belum takdirnya aja sih, belum rezekinya aja ya si Cleo gitu. Terus ada juga yang bilang katanya kemarin itu kata Om Bobby kawinnya terlalu muda, katanya di usia 13 bulan kemarin dia kawinnya itu. Ya itu mungkin juga jadi salah satu faktornya ya. Salah satu faktor kenapa air susunya tidak ada airnya ya. Sekarang fitronya udah sehat tuh Mas Bro. Dia udah mulai apa ya, beraktivitas lagi. Dan badannya juga udah mulai gemoy lagi ya. Doakan aja buat teman-teman semua ya, anjing-anjing Mang Beben jadi makin tambah sehat. Terus mudah-mudahan nanti juga di anakan-anakan betina yang lain ya, atau si Cleo nanti di anakan yang selanjutnya itu jadi bisa lebih maksimal lagi ya. Karena Mang Beben juga kan udah banyak belajar juga dari pengalamannya. Untuk persiapannya nanti banyak apa dipersiapkan dengan matang juga ya. Jadi tetap semangat lah, nanti kita lanjut kita coba lagi di breeding si Cleo selanjutnya ya, mudah-mudahan aja. Dan si Cleo juga nggak stres ya, meskipun anakannya mati dia nggak stres, alhamdulillahnya tuh itulah. Jadi ya Mas Bro ya, pasti banyak yang merasa kecewa, banyak yang mempertanyakan juga ya, wah meureun Mang Beben nggak bisa ngurusnya, atau misalkan kenapa kok bisa mati Mang Beben, kok nggak gini gitu ya. Jadi Mang Beben udah lakuin semua saran yang Mang Beben dapat ya dari para senior di dunia breeding, dan juga saran dari teman-teman semua itu udah semua Mang Beben lakuin. Udah mulai begitu ke anjing lemas itu Mang Beben gosok, terus pakai minyak telon, pakai vitamin yang buat bayi biar dia ngedotnya, nafsu ngedotnya tinggi ya. Terus pakai apa lagi ya, terus ada yang Mang Beben kan ada tuh anjingnya, anaknya tuh yang malah yang lemes nggak mau nyusu, itu udah Mang Beben istilahnya itu apa ya, disonde ya. Jadi si air susunya itu disuntikin pakai suntikan, pakai selang langsung ke lambungnya, itu juga Mang Beben udah lakuin juga ya, tapi tetap aja ya. Jadi kemarin itu ciri-ciri anakan si Cleo yang mati itu Mas Bro nggak lama ya, dari lemes ke matinya itu nggak lama. Terus kalau misalkan dibilang anjingnya kekurangan cairan, itu anjingnya semua yang mati-mati itu ya papisnya itu nggak ada yang kurus ya. Terus si pantatnya itu nggak ada yang basah juga, semuanya itu gemuk-gemuk. Cuman yang Mang Beben lihat itu lebih ke napasnya, yang Mang Beben perhatiin itu lebih ke napas Mas. Jadi nafasnya itu kayak yang sesak ya, nafasnya itu kayak yang sesak. Mang Beben perhatiin itu, jadi yang awalnya sehat-sehat, nyusunya bagus, nafasnya bagus, jarak berapa hari tiba-tiba nafasnya jadi nggak bagus, jadi kayak terengah-engah gitunya, juga ngap, akhirnya mati gitu. Awalnya tuh si kakinya tuh mulai jadi ungu-ungu ya. Jadi Mang Beben juga bingung ketika Mang Beben konsultasiin ke teman Mang Bebennya, ke Om Andre, ke Teh Reta, ke yang lain juga, mereka juga pada bingung Mas Bro.
kok bisa katanya. Ya Mang Ben juga bingung ya. Disebut anjingnya kedinginan, itu Mang Ben full 24 jam ya, ditungguin, dilampuin. At bawahnya juga Mang Ben pakai dulu dus, udah pakai dus, diampar lagi pakai kain, udah diampar pakai kain, diampar lagi pakai teman-teman? Kayak pampers ya, kayak perlak lagi. Pampers yang kayak lap, itu Mang Ben udah pakai kayak gitu, lampu 24 jam, lampu kuning itu enggak mati. Dan disimpannya juga di dalam rumah ya, di dalam ruangan, tidak disimpan di kandang anjing yang biasa, di dalam benar-benar di dalam rumah. Enggak ada angin, enggak ada apa, tapi ya enggak tahu, bingung juga ya. Jadi ya udahlah, ambil hikmahnya aja, banyak belajar. Mudah-mudahan ya itulah. Doakan semua ya. Semoga Mang Bebennya juga tetap semangat dan juga anjing-anjing Mang Bebennya tetap sehat ya. Ya kalau misalkan seminggu kemarin Mang Beben enggak upload, ya mohon maaf juga ya. Jujurlah benang mental gitu ya, Mang Bebennya udah sempat kepikiran, udahlah capek lah. Anjing Mang Beben mau dijual-jualin gitu kan. Mang Beben kasih-kasihin lagi ke orang gitu. Cuman pikir-pikir Mang Beben, ya udahlah ini kan baru sekali ya. Kita coba lagi lah. Banyak juga yang ngasih support Mang Beben, tetap semangat Mang Beben, jangan putus asa. Katanya banyak tuh teman-teman yang WA, yang apa, yang ngasih dukungan moral gitu ya. Akhirnya ya udahlah, kita tetap semangat, kita gaskan lagi. Pokoknya mah doakan aja ya yang terbaik buat Mang Beben sama anjing-anjing Mang Beben ya. Leo, 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 Leo. Dia bisa lari-lari ya. Alhamdulillah perutnya juga dia udah enggak kurus lah, udah mulai balik lagi ke kondisi semula. Leo ya. Yuk, yuk. Dia juga masih bermain-main. Ya, resikonya juga ini juga enggak. Alhamdulillahnya tuh gak kurus ya Mas Bro, nafsu makannya dia langsung bagus. Karena ini juga Mang Beben ngasih makannya sekarang itu mengikuti instruksi dari Om Andre ya. Jadi mulai dari dog foodnya pakai, daging gilingnya pakai, pakai nasi juga, dan juga pakai multivitamin ya. Pakai multivitamin biar anjingnya sehat ya. Makanya dia sekarang mengembalikan kondisi badannya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah lah. Bagus, alhamdulillah. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, pantengin terus channel YouTube Beben TV Reborn dan juga konten-konten Mang Bebennya. Sekarang Mang Beben mau mulai rutin lagi, kita bakalan upload lagi seperti semula, tiap hari jam 6 sore bakalan ada konten-konten yang baru. Dan juga Mang Beben mau mengajak buat teman-teman semua ya, kalau barangkali ada teman-teman yang ada berada di daerah Pangandaran, Tasik dan juga Ciamis, insya Allah nanti Mang Beben hari Senin Mang Beben mau tur ke Pangandaran ya, mau bikin konten di sana bareng teman-teman di sana hari Seninnya, mungkin di hari Selasanya Mang Beben ke daerah Panjalu ya atau Ciamis, terus hari Rabunya mungkin Mang Beben di daerah Tasik ya, Cinea, Manun Jaya. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah sana aja, kalau ada yang pengen ketemu atau ada yang pengen ngevlog bareng Mang Beben, nanti tinggal di WA aja ya, nomor kontak Mang Beben ada di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman tukang dugong atau teman-teman pemburu yang pengen konten bareng Mang Beben yang rumahnya di daerah Pangandaran, Ciamis sama Tasik, jangan lupa buat WA Mang Beben ya. Nanti insya Allah nanti hari Senin Mang Beben bakal gaskin, oke? Jadi tetap cekidot aja, jangan lupa like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip. Hatur nuhun.